Assalamualaikum, welcome back to Kotima Channel. Yeay. Kali ini Kotima Channel berbagi resep lagi pada kalian semuanya. Kali ini Kotima Channel berbagi resep memasak tongkol merah. Bahannya ada tongkol yang sudah disuwir ya. Tongkolnya sudah dikukus itu, kemudian disuwir, terus digoreng setengah matang, jangan kering-kering ya. Terus bumbu yang dihaluskan ada tomat, kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai kecil, cabai besar, merica, terus sama daun jeruk. Memasak tongkol merah ala Kotimah Channel. Terus penyedapnya ada garam, penyedap rasa, desaku ketumbar. Cara memasak tongkol merah enak, sedap. Langsung saja kita haluskan bumbu halusnya ya. Jangan lupa ditambah subscribe dulu, like, comment, share ke teman kalian, ke sosmed kalian. Cara selanjutnya, kita panaskan, tumis dulu bumbu halusnya teman-teman. Ini saya pakai minyak yang bekas goreng tongkolnya tadi ya. Jangan lupa ditambah subscribe dulu ya, Kotima Channel-nya. Tonton yang lain. Like, comment, share. Cara memasak tongkol merah. Ada suara manten, teman-teman. Si manten. Thank you.
Masukin daun salam. Oh, lupa daun salam. Dan kasih kuah sedikit ya. Kurang dikit. Kita tutup sebentar. Kita cek teman-teman. Wah. Sambil diincipin ya, kalau rasanya sudah cocok, berarti sudah cocok. Wah, sudah matang teman-teman. Wah. Tongkol merah. Cara memasak tongkol merahnya sudah matang teman-teman. Wah, lezat, sedap. Memasak tongkol merah lezat. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum, sampai jumpa.